Oleh itu, demi negara yang tercinta, saya meminta tambun, paguh dan juga bera. Buanglah yang keruh, ambil yang jernih. Marilah paguh dan bera sebagai bekas Perdana Menteri bersama-sama membantu tambun membina masyarakat madani. Kepada ahli-ahli parlimen pembangkang pula, marilah kita berunding sebaik-baiknya dengan pihak kerajaan sebagaimana persefahaman semasa Yang Berhormat Bera menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Speaker, soalan saya, adakah Yang Berhormat PMX bersedia untuk menyambut kesediaan ahli-ahli parlimen yang mempunyai pengalaman, kepakaran, kebolehan, keupayaan untuk membantu membangun rakyat sekaligus membangun ekonomi negara? Saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mengunjukkan masyarakat madani menangani kenaikan harga barang dan kos sara hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Tema 151 dan gagasan sebelah ada kosong lagi. Belum soalan lagi. Sekian, terima kasih. Tahniah perpaduan, tahniah. Saya terima kasih. Kami Muhammad Bukit Gantang, sahabat lama yang kembali untuk memberikan sokongan dengan prinsip yang ditegaskan.